Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Rushdi Syarif. Baiklah sahabat dan penonton sekalian, ini berdasarkan daripada pertanyaan kita semua. Ada teman-teman kita yang bertanya, apakah kalau kita terbang ini baik domestik atau internasional perlu vaksin? Dan juga ada tentang aplikasi Peduli Lindungi dan juga tentang pertanyaan lainnya. Jadi di sini saya akan tampilkan persyaratan lengkap dari AirAsia ya. Sebenarnya persyaratan ini sudah ada sejak tanggal 1 September awal bulan ini. Jadi sekarang saya akan mulaikan daripada domestik, setelah itu nanti internasional. Yang domestik ini persyaratan tidak banyak. Jadi kalau kita lihat di sini, kita lihat di sebelah. Di sini adalah 1 September. 1 September awal bulan ini. Ini untuk domestik. Untuk antar Pulau Jawa dan Bali itu bisa dosis lengkap lebih baik atau dosis pertama. Itu untuk vaksin, sedangkan PCR-nya itu 2 kali dalam 24 jam. Maksudnya 2 hari sebelum keberangkatan. Itu untuk tes COVID, kalau antigennya 1 kali 24 jam. Jadi yang dosis lengkap pun tetap ada PCR ya. Dan bagi kita yang dosis pertama itu pun tetap harus tes PCR. Sedangkan untuk antigennya tidak berlaku. Sedangkan dari atau Pulau Jawa dan Bali, ini yang untuk level 3 dan 4 PPKM. Vaksinnya hanya dosis pertama. Sedangkan untuk PCR 2 kali 24 jam, antigen tidak berlaku. Bagi yang level 1 dan 2 itu PPKM-nya, vaksin tidak perlu, sedangkan tes PCR adalah perlu. Oke, tes PCR atau antigennya 1 kali 24 jam. Jadi untuk calon penumpang di sini, tes COVID itu adalah mesti buat. Oke, syarat yang pertama itu tes COVID mesti dibuat. Setelah itu menunjukkan sertifikat vaksin. Kalau kita tadi telah divaksin, harus menunjukkan sertifikat vaksin melalui aplikasi Peduli Lindungi. Setelah itu mengisi e-hak. E-hak ini yang ada di aplikasi Lindungi. Lepas itu untuk anak-anak yang di bawah 12 tahun itu dibatasi. Dan yang terakhir untuk domestik, penumpang dengan kepentingan khusus yang tidak atau belum divaksin dengan alasan medis. Ini mungkin untuk urusan kesehatan. Berdasarkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah dapat melakukan perjalanan dengan menunjukkan surat tes PCR itu. Oke, itu untuk domestik. Untuk internasional ini banyak sikit nih. Oke, untuk internasional, kita hanya tengok di sini bagi yang warga negara Indonesia ya. Yang pertama ini untuk warga negara asing. Kita teruskan ke bawah. Oke, ini persyaratan yang kedua. Yang nomor satu tadi itu untuk warga negara asing. Sedangkan yang kedua ini untuk warga negara Indonesia juga. Jadi di sini adalah tes PCR itu adalah wajib. Paling tidaknya 3 kali dalam 24 jam. Maksudnya 3 hari sebelum keberangkatan. Dan dilampirkan dengan e-haknya. E-hak itu yang ada di aplikasi Peduli Lindungi. Tapi ada teman-teman kita yang berangkat balik ke Indonesia. Itu mereka katanya bagi yang tidak ada e-hak itu, mereka akan mengisi e-hak di formulir yang disediakan oleh petugas. Jadi yang penting itu adalah tes PCR itu memang wajib. Setelah itu, bagi yang telah divaksin, tunjukkan sertifikat vaksinnya itu. Oke, kalau kita di Malaysia ini kan melalui MySejahtera. Tapi bagi yang belum vaksin, bagaimana caranya? Di sini, bagi WNI tetap diperbolehkan memasuki Indonesia dan akan divaksinasi di tempat karantina saat tiba di Indonesia. Ya, ini pertanyaan yang ramai ditanyakan. Bagi kita yang belum vaksin itu tidak masalah. Yang penting tadi adalah wajib tes PCR. Sedangkan vaksin nanti kita akan dibuat di Indonesia. Yang bawah ini adalah warga negara asing. Kita teruskan ke bawah. Di sini, WNI atau WNA berusia di bawah 18 tahun yang masuk ke Indonesia. Ini masuk warga negara Indonesia ya. Dan memiliki penerbangan lanjutan dengan syarat didampingi orang tua yang memiliki hasil negatif. Jadi kalau ada anak di bawah 12 tahun, itu orang tuanya wajib negatif. Tapi kalau rupanya orang tuanya ini positif, maka anak ini tidak bisa terbang. Dan di bawahnya ini, bagi WNI dan WNA dengan kondisi kesehatan khusus atau mengidap penyakit komorbid yang tidak atau belum divaksin, ini penyakit tertentu ya, dengan alasan medis, berdasarkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah negara keberangkatan. Jadi bagi kita yang penyakit ini, pastikan ada surat dari rumah sakit ya, dari rumah sakit negara kita berobat itu.
Dan di sini nomor 4 seperti yang disebut tadi, mengisi kartu e-hak sebelum penerbangan melalui aplikasi Peduli Lindungi. Dan bagaimana kita mendaftar? Cara mendaftar aplikasi Peduli Lindungi ini, lihat di atas, saya pernah membahasnya. Sedangkan untuk e-hak itu, kita akan mengisi dalam aplikasi. Nanti ketika kita sudah berhasil mendaftar aplikasi ini, kita akan ada memasukkan e-hak di situ. Tapi bagi kita yang tidak ada aplikasi ini dan belum download lagi, menurut teman-teman kita yang sudah berangkat, mereka juga ada mengisi di airport, di bandara. Nanti ada disediakan petugas. Tapi kalau kita ingin mengisi melalui aplikasi, itu akan lebih baik karena akan mempercepat langkah kita. Setelah itu nomor 5, menjalani pemeriksaan RT-PCR pada saat kedatangan. Jadi nanti ketika kita sampai pada tujuan kita, contoh di Jakarta, contoh di Surabaya dan lain-lain, kita pun akan dites lagi. Setelah itu, selama kita menunggu hasil tes tadi, WNI wajib menjalani karantina terpusat selama 8 kali 24 jam atau 8 hari di tempat akomodasi karantina khusus yang telah disediakan oleh pemerintah. Dan ini perlu diingat, hanya untuk PMI, pekerja migran Indonesia atau TKI, pelajar atau mahasiswa, atau pegawai pemerintah yang kembali dari perjalanan dinas luar negeri. Oke, dah itu yang gratis karantina itu hanya untuk kategori tadi itu saja. Sedangkan WNI lainnya yang di luar kategori tadi, itu wajib menjalani karantina di tempat akomodasi karantina. Maksudnya kita karantina ini berbayar, termasuk WNA ya. Dan pada hari ketujuh karantina akan dilakukan tes lagi. Jika hasil tes negatif, maka dibolehkan melanjutkan perjalanan. Dan yang ketujuh, seandainya tes PCR itu hasilnya positif, maka dilakukan perawatan di rumah sakit atau biaya pemerintah untuk WNI dan atas biaya mandiri untuk warga negara asing. Dan tambahan yang di bawah ini ada imbauan dari Direktorat Jenderal Bea Cukai. Ini pun ada juga teman-teman yang tanyakan ya sebelum ini berkenaan dengan IMEI handphone ini. Jadi bagi kita yang membeli handphone atau tablet di luar negeri ini, kita mesti mendaftarkan IMEI-nya. Ya ada ini beberapa pengalaman di antara kawan-kawan kita. Tapi ada juga yang balik ini, mereka tidak ditanyakan ini. Jadi kalau menurut pandangan saya ya, ini masih nasib-nasiban. Jadi mungkin sekarang sifatnya masih imbauan. Jadi masih dalam tahap pengenalan ya kepada seluruh penumpang. Tapi bagi kita yang diminta daftar IMEI ini, kita mesti daftarkan juga ya. Jadi itulah sahabat dan penonton sekalian, apa persyaratan terkini dari AirAsia ini. Syarat penerbangan domestik dan internasional. Semua syarat yang diminta ini harapnya disediakan supaya nanti perjalanan kita dimudahkan. Dan saya doakan semua yang terbang ini selamat sampai ke tujuan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.